satu, jumpa lagi dengan saya. Dan di video kali ini kita ini video part kedua lanjutan vlog pagi hari di Kota Kuningan, di hotel, dan juga kita jalan-jalan di sekitaran CFD. Kawasan ini kawasan baru sepertinya, karena tadi saya baca ada tempat tulisan peresmian jalan baru, dan Masya Allah indah banget guys. Inilah suasana pagi hari, walaupun jam menunjukkan sudah lumayan siang, tapi ini benar-benar keren. Kita jalan-jalan di sekitaran alun-alun Kota Kuningan, dan mudah-mudahan sampai ke sana nggak ada musik yang nanti kena copyright. Ini saya juga nggak tahu nama lokasinya, tapi yang pasti ini nggak jauh kayaknya dari daerah alun-alun. Di sini depan ada banget gak dari pagi, tapi ini saya jadikan pelajaran biar nanti kalau kesini lagi kita harus benar-benar dari pagi, dan kita eksplor di sekitaran Kota Kuningan. Pak, tapi dulu kita mau jalan sebelah mana ini? Solidaritas untuk Palestina hari ini, dan benar keren. Sekarang kita mau ke taman kota, kita akan eksplor di sekitaran Kota Kuningan, dan benar ini keren. Nanti habis ini saya langsung ke hotel lagi dan check out dari hotel. Selanjutnya kita nanti nggak tahu ke daerah mana, tapi insya Allah kita akan jalan-jalan di sekitaran Kota Kuningan. Dan kita ke patung kuda guys. Ke patung kuda ya guys ya. Nah, saya bingung mau nyebrang lewat mana. Daerah sana ya, di sana banyak kuda, dan Masya Allah bagus-bagus kudanya. Aroma kudanya kecium. Dan sebelah sana gunung ya, Gunung Ciremai, tapi ketutup oleh kabut. Atau kita naik ke atas aja guys. Kita nyebrang lewat ke jembatan penyeberangan biar lebih aman. Nah, seperti inilah suasananya ya. Masya Allah, barakallah.
lagi ke atas sampai nanti kita nyebrang. Besinya agak sedikit ini ya, ada yang rata dan enggak, mungkin lepas dari tempat lasnya. Kita lanjut lagi, barusan saya ngambil beberapa video buat nanti footage saya masukin ke dalam konten ini. Masya Allah, keren. Ini ada Indomaret, ada ini juga kafe ya. Seafood Ali Action, mantap. Saya kemarin habis main futsal, jadi kemarin waktu di Subang saya sama kawan-kawan tuh pagi-pagi main badminton, dan karena mungkin terlalu ini pergerakannya, sekarang kerasanya kaki agak sedikit sakit sebelah kiri. Semalam nggak kerasa, cuma pas tadi pagi kerasa banget. Tuh. Ini ada yang takut. Nah, TVN itu paling takut sama boneka yang kayak gini. Ada Spider-Man, guys. Mantap. Kita sudah berada di tengah-tengah taman kota Kuningan, dan kita lanjut lagi. Nggak tahu ini mau kemana, apakah sana ada tempat-tempat lainnya. Maaf, tanya alun-alun kota Kuningan yang mana? Alun-alunnya? Di sini. Nggak ada kayak lapangan bola tadi, nggak ada. Sejauh dari sini. Dan ternyata untungnya saya tanya, kalau saya nggak nanya ya pasti saya itu udah nggak tahu kemana. Cuma di sana ada food court ya, sama seperti di tempat pertama kita tadi opening, dan ternyata di sana juga banyak banget ya, kita bisa ke food court-nya sehabis dari sini. Keren. Masya Allah. Oh, ini masih satu jalur ya. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Dan seperti inilah suasananya di kawasan food court Taman Kota Kuningan. Kita nyebrang dulu guys, dan kita akan naik ke atas untuk melihat dari atas, karena di sana sepertinya menarik ya. Yuk, yang dari Kuningan, insya Allah ini kontennya saya upload hari ini langsung, mungkin agak siangan dikit ya. Dan benar, tapi sampai sekarang saya belum menemukan sate Madura ya, karena mungkin pagi hari jadi nggak jualan. Tapi kita akan naik ke atas ya.
sampai ke puncak. Ternyata keren ya. Mantap. Tuh lengkap. Nyurabi, Yasuke semua ada ya. Dari yang tradisional sampai yang modern semuanya ada. Dan ini ramai banget. Ini konsepnya sangat bagus ya. Tangga yang sebelah sana ya, dan untungnya nggak ada musik yang terlalu kenceng, jadi enak banget. Ternyata ada guys, baru dinyalain. Kita akan turun dari tangga yang sebelah kanan. Kita coba naik ya. SD Negeri 4 Kuningan, Kecamatan Kuningan. Nah, Gunung Ciremainya belum kelihatan ya. Nah, kemarin sore sampai malam saya itu berada di kaki Gunung Kuningan ke teman saya di sana. Dan sekarang kita akan naik lagi ke yang paling atas. Nah, ini. Lanjutkan video nanti insyaallah di konten selanjutnya. Mantap, Batagor Bandung, warung nasi Abah Emot, WC umum Sekretariat Taman Kota Dinas Lingkungan. Sekian dulu vlognya kali ini. Saya doakan untuk semua mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala aktivitasnya, dan insya Allah dimudahkan jalan untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.